المصنف رحمه الله ونفعنا به وأمكم في الدارين آمين قال <applause> الشيخ أشعراني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اختصر المدونة فاستعرتها من بعض المالكية وكان ينكر خوارق العادات للأولياء واختصرتها في ليلة واحدة وكتبت عليها تَكِيِّدَاتٍ فوق ذلك ورددتها إليه فلما رأى ذلك رجع الإنكار بركة الإمام الشعراني Ra'aitu nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bermimpi bertemu Nabi. Bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadaku, Ikhtasiril Ringkas al mudawwana." Ringkas al-mudawwana. Salah satu kitab yang digarang oleh ulama dari madhab Imam Malik Mudawana nama kitab yang digarang oleh ulama dari madhab Imam Malik lah Nabi memerintahkan Imam Syahrani untuk meringkasnya lah meringkas ini faedahnya untuk lebih mudah difahami dan memberikan banyak faedah, khususnya bagi pemula, atau juga memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mengulang-ulang, itu faedahnya meringkas seperti takrirat. Takrirat itu adalah ringkasan dari pembahasan kitab. Jadi, ini dibahas kitab, misalnya taruh kitab Zubat, atau semisalnya dibahas. Ringkasan dari pembahasan itu disimpulkan dengan ringkasan yang diambil dari beberapa kitab menjadi takrirat. Lah untuk pemula mudah memahami kandungan yang ada di dalamnya atau yang ingin mengulang-ulang pelajaran mudah karena ringkasan tadi itu yang diambil adalah faedah-faedahnya atau poin-poinnya. Tapi kalau kita mau melebih, nggak cukup. Mukhtasar tadi ini ringkasan nggak cukup. Kalau mau lebih, nah, butuh kitab yang nah, karena terkadang dalam ringkasan itu potongan yang diambil sehingga kita butuh kembali kepada kitab yang besar atau kitab yang apa, apa, be, panjang pembahasannya. Nah ini Imam Syahrani diperintahkan oleh Rasulullah untuk meringkasnya Hanya beliau meminjam kitab tersebut Daripada sebagian ulama Atau orang-orang yang bermadhab Imam Malik Lah kebetulan Yang orang yang dipinjami kitab ini Termasuk salah seorang yang mengingkari karomah, sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan manusia. Dia mengingkarinya, hanya diringkas kitab tersebut dalam satu malam. Memang, mereka itu kalau untuk ilmu dan semisalnya full keseluruhan jiwanya. Nah, kalau kita kan enggak doleh ilmu tapi enggak keseluruhan. Sehingga yang kita dapatkan walaupun tahunan hampir dikatakan enggak ada. Hampir dikatakan enggak ada tahunan lo ikut, hampir dikatakan enggak ada dapatnya. Kenapa? Karena enggak sepenuhnya ikut taklim, ikut majelis, tapi nggak sepenuh jiwanya, akhirnya yang dia dapat kecil, sedikit, bahkan tidak terlihat, Gak terlihat. Bisa kita lihat dari semangat kita dalam melakukan kebaikan, wis. semangat kita dalam melakukan kebaikan, ketaatan bisa kita lihat di situ. Berarti ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki ini kurang merubah karena waktu kita memberikan keseluruhannya. Karena memang ilmu itu, kalau kita menggunakan seluruh jiwa kita untuk ilmu, ilmu memberikan sebagiannya. Karena itu, lisan halnya, ilim, ilmu berkata, 'A, atini kulak.' Akti sautika Bali Berikan seluruh Waktumu Atau hidupmu untukku Aku akan aku berikan kepadamu sebagian dariku Kayak setitik tak ambil ilmunya Tapi kita suruh 100% kepadanya Lah ini Imam Syaroni menggunakan seluruh jiwanya untuk ilmu. Karena itu ketika diperintahkan oleh Rasul apalagi diperintahkan oleh Rasulullah untuk meringkas, satu malam diselesaikan. Diselesaikan. Lah ditulis di, di kitab itu dalam ringkasannya Imam Syaroni dari kitab Al-Mudawwamah dikasih kalau bahasa kita itu apa? apa? footnote apa? footnote catatan kaki kalau bahasa Indonesia-nya dikasih catatan kaki nah, kalau kita ngelihat biasanya kita itu kan ada catatan kakinya lah catatan kaki itu terkadang keterangan lebih dari yang di atas atau menunjukkan perbedaan yang ada karena kadang klarifikasinya itu tidak ditulis di atas Misalnya di dalam kitab ini disebutkan gini 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 ini. Padahal itu misalnya nggak benar, salah. Nah, itu mereka catat di bawahnya, catatan kaki dikasih saat tanda di bawahnya, catatan kaki kakinya itu apa? Me, me, apa mengklarifikasi kesalahan yang di di atas. Biasanya seperti itu. Nah, ada kalanya catatan kaki itu mengklarifikasi atau menunjukkan perincian dari pendapat yang ada di atas yang disebutkan secara global, atau menjelaskan apa yang di atas, itu biasanya seperti itu. Lain di catatan kakinya disebutkan, misalnya disebutkan di situ, e, tidak mempercayai karomah, disebutkan di bawahnya itu hadisnya Rasulullah, atau kemuliaan yang diberikan dalil dari ayat Al-Quran, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian dikembalikan lagi. karena beliau meminjam dikembalikan. Lah ketika dikembalikan oleh Imam Syarqani yang memiliki kitab tadi itu melihat ada beberapa catatan kaki yang dicatat di situ. Akhirnya sadar. Sadar dia akhirnya tidak mengingkari lagi karomahnya para aulia. Mempercayai karena apa? dalil-dalil atau ilmu yang diberikan oleh Imam Syahrani dalam catatan kaki dalam buku tersebut. Galal Junaid. at wilayatun suhrah. Imam Al-Junaid berkata Yang mempercayai ilmuku Ilmuku ini, yang mempercayai ilmuku ini Adalah Wilayatun sughra tanda kewalian kecil nah, tanda keimanan kecil al karamah yajibu alal wali ikhfa'uha illa inda daruratin Aulada khalin ghalibin la yakunu lahu fihi ikhtiar aw yakini yakini murid sering kita sampaikan bahwa para aulia itu tidak senang ngumbar karamah Bukan seperti dukun dan semisalnya Kalau dukun dan semisalnya Itu seneng ngumbar Kehebatannya Bisa terbang Bisa ngilang Kuat Berada di dalam Dengan ditutup Dan yang lain sebagainya Itu dukun Dan pelaku-pelaku apa pelaku-pelaku pengabdian kepada selain Allah pelaku-pelaku pengabdian kepada Allah. selain Allah, sehingga seneng umbar malah terkadang dipertontonkan dengan tiket atau semisalnya membuat orang kagum membuat orang terkejut dan yang lain sebagainya itu biasa hal yang lumrah dari mereka namanya aja setan setan itu nggak keping nggak dilihat kepingin selalu dilihat walaupun dibenci lo kepingin dilihat diusir sama Allah inna alaika ala diusir sama Allah tapi sih minta eh, rabbi la apa apa uh, apa itu huh? intinya setan minta apa? Dilihat. Minta dilihat, dipertunjukkan. Itu setan. Nah, mereka yang mengikuti mau nggak mau. Yang mengikuti itu mau nggak mau. Tapi kalau para aulia ya, dengan karomahnya justru nggak mau ngumbar. Karomah itu nabi, mukjizat dibuat mainan sama nabi. Enggak. Memiliki mukjizat dibuat mainan? Enggak. Itu pertontonkan? Tidak. Kapan mukjizat dikeluarkan sama nabi? Dalam keadaan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, mau nggak mau harus dikeluarkan, seperti air keluar dari jari-jemari nabi. Selalu nabi melakukan itu. Anda, kapan di waktu para sahabatnya membutuhkan? Tidak ada air, mereka membutuhkan air untuk minum, dan juga untuk wudhu. Baru dikeluarkan sama Nabi Itu pun Dengan izin Allah Membelah bulan Dilakukan sama Nabi Tapi kapan? Setelah disesak Dan itu pun setelah izin Dan yang lain Sebagainya Bukan serta-merta Keinginan Tidak Karoma sama daripada para aulia. Mereka punya karoma. Mereka bisa melakukan ini, melakukan itu bisa mereka. Tapi tidak pernah mereka melakukannya kecuali sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. E, ada beberapa aulia itu terkadang dalam satu waktu berada di beberapa tempat. Tapi orang sekitar nggak ada yang tahu. Kalau Aulia Wali ini mengeluarkan karomahnya. Sehingga di tempat lain, beliau mungkin menolong orang. Mungkin mengajari orang. Dalam satu waktu ada di tempat yang sedang mereka menimba ilmu di kotanya. Terbagi. Tapi orang nggak tahu. Memang seperti itu para awliya Keadaan kepepet Baru Kepepet mereka mengeluarkannya Atau memang keadaan yang mereka Tidak memungkinkan untuk Menahan diri Itu biasanya disebut dengan hal Di Hal itu Datang seketika Dan mereka tidak mampu menahannya nggak mampu nanya, seperti uh, refleks lah gerakan secara tiba-tiba tanpa kita menginginkannya ada orang biasanya kalau dengar lagu itu refleks walaupun dia tidak menikmatinya walaupun dia tidak uh, begitu merespon lagunya tapi refleksnya langsung goyang Opa-opa, entah kakinya atau kepala dan lain-lain, sebagainya. Ya. Refleks gerakan seketika ketika mereka menyadari, baru mereka bisa menahan, tidak menggerakkannya, nggak gerak. Mereka sama dengan para aulia. Para aulia itu, ketika mereka tidak menyadari keadaan dirinya, tidak mampu menahan dirinya dengan hal sesuatu yang datang kepada mereka, mereka refleks melakukan sesuatu yang itu termasuk karoma akhirnya diketahui orang, dilihat orang. Tapi ketika mereka mulai menyadarinya, mereka langsung menghentikannya. Langsung menghentikannya. Ketika menghentikan, mereka kemudian terkadang nyelimur. Menyelimurkan supaya orang tidak menganggap itu karoma atau semisalnya itu mereka jadi benar-benar ingin berusaha menutupi karomah yang mereka dapatkan dari Allah dan itu pun keluar kalau kepepet ataupun keadaan yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk menahannya nah, tidak mampu menahannya Galal Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu Al Habib Abdullah Al Haddad berkata Laula khawfu shuhrati La, la akhrajtu min tahti hadhi al-qatifah Wa asyara al-firas ala lita tahu Ma yakfi jami'a ahli tarim ya, Katanya al-Habib Abdullah Haddad Kalau aku gak takut terkenal ya, Kalau gak takut terkenal Padahal beliau sudah terkenal ya Mungkin zaman itu belum begitu terkenal Walaupun sudah dikenal Zaman itu mungkin sudah dikenal tapi Belum sangat terkenal ya. Kenapa? Ada, ada beberapa cerita yang sering kita Sampaikan Ada orang yang ingin menguji kewalian Haibatul Haddad Beliau kan buta Tidak bisa melihat dari usia sekian tahun Jadi dari usia sekian tahun Karena sakit membuat beliau Buta Tapi buta tidak memutus semangatnya nah, Tidak memutus semangatnya yang melihat seperti gini, ini kalah semangatnya. Butal bisa melihat, bisa membaca. Kan itu ya, nah, untuk menghafal tanpa bantuan, orang bisa. Kita dia menghafalkan, bisa. Sedangkan beliau, kalau mau menghafal, butuh bantuan. Kalau sekarang ada tulisan itu, itu pun butuh belajar. Ini ya? orang buta, yang baca. Nah, butuh belajar, masih butuh bantuan orang tapi semangatnya beliau walaupun buta luar biasa dalam menuntut ilmu menuntut ilmu nggak lepas walaupun buta nggak lepas berpindah dari guru ke guru dari tempat ke tempat juga ibadahnya sholatnya dan yang lain lah ada orang yang ingin menguji benar tak beliau ini wali Apalagi melihat beberapa karangannya, isok sok tangan orang oh, dia buta." Akhirnya datang, bertamu, ingin menguji, datang untuk menguji, disuguhkan minuman. Setelah berbicara, berbicara, dipersilahkan, mari-mari minum, sama tamu tadi itu mau disuruh, mau diminum, katanya telah datang, tunggu-tunggu, ada lalatnya itu. Ada lalatnya dilihat beneran. Ini yang bisa ngelihat nggak kelihatan ada lalat yang buta kelihatan. Akhirnya dia meminta maaf. Nah, minta maaf karena apa? Mengetahui kewaliannya sudah benar berarti. Apa ini? Lo kenal tapi belum begitu terkenal. Lah mereka itu kalau dikenal sumpah. Kalau kita kan kepingin dikenal. Ya apa caranya supaya dikenal walaupun lewat cara bajingan di Cara membunuh orang atau cara eh, yang melanggar aturan pemerintahan, ya apa caranya terkenal. Misalnya, eh, jambret, bunuh, narkoba, wah, ditangkap. Pembunuh, penjambret terkenal keluar sudah dikenal orang dia nah, kadang ada orang dikenal itu malah kadang dia seneng memang nah, makanya terkadang kalau kita melihat orang yang nggak benar nggak benar itu jangan kita serang mereka hanya membuat keburukannya itu dikenal orang dikenal orang perhatikan tahun 2000an tahun 2000an saya di Hadromut, saya di hadromut. Di Indonesia itu terjadi sesuatu fenomena, ya, tentunya dari dari sosok orang yang nggak dikenal awalnya, gara-gara public figure yang profesinya sama tidak senang melihat ulahnya orang tersebut yang tidak dikenal, yang tidak dikenal, tapi profesinya sama, nggak seneng dibahas sama dia di publik, akhirnya apa? Menjadi terkenal, menjadi terkenal. Bahkan apa yang dilakukan si profesi yang yang ini tadi yang nggak terkenal menjadi melejit nasional sudah nasional gara-gara siapa? Emangnya ya, kadang nggak perlu disikat, nggak perlu dibahas. Akhirnya membuat dia terkenal. lah kalau dia terkenal, tambah parah. Kalau tadi cuma wilayah tertentu, tempat-tempat tertentu, tapi gara-gara terkenal, akhirnya bukan wilayah ini toh. Ibu kota, ke sana, ke sini, semuanya wis. Lebih parah akhirnya penyakitnya. Penyakitnya lebih parah. Lah itu masalahnya. Kita nggak perlu mengekspos sesuatu terkadang. Memang ada sesuatu yang perlu diekspos, tapi terkadang ada sesuatu yang nggak perlu diekspos. Kenapa? Dengan dieksposnya oleh seseorang yang dikenal itu membuat yang tadinya itu samar tidak nampak menjadi nampak dan diketahui banyak orang dan bahayanya lebih besar. Nah, beliau sudah dikenal, tapi mereka beliau nggak mau lebih terkenal lagi. Cukup. Kenapa? Terkenal itu nggak nikmat buat mereka. Mengganggu Mengganggu Bisa beribadah kepada Allah Membaca Al-Quran Bersolawat Berzikir Buka kitab ini, buka kitab itu Tenang, nyantai Kapanpun bisa dilakukan eh, Enak Kalau terkenal Waduh, nanti orang datang Mau istirahat Dok-dok Datang yang masalah ini, yang masalah itu udah enak loh, lebih dari dokter loh. Kalau dokter itu enak, jam buka jam tutup. Kalaupun selain jam buka dokter datang, itu sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu saya enak. Orang yang datang penyakit toh yang sakit toh. Tapi kalau kepada mereka ini bukan yang sakit toh, eh, bukan yang undang toh. Si toh teko, enggak. Kadang nanti problem ini, problem itu sing hebat meneng jauh utangan dan yang lain sebagainya dipikir sing anu ini duit duit gede. Okay. jauh utangan aduh ya Allah Husnudonnya luar biasa ini ya luar luar biasa lah seperti itu dan itu bukan waktu terus udah enak udah enak terganggu segalanya terganggu segalanya ya. makanya mereka nggak seneng terkenal Sampai mereka itu kalau paling senang kalau sudah malam. Mulai terbenamnya matahari, zaman dulu kalau sudah terbenam matahari tidak ada yang bertamu. Baik saya ini kan tidak Jam rolas bengi bertamu. Nah, tidak ada yang bertamu. Terus ketika kalau sudah terbenam matahari, senangnya luar biasa mereka. Senang. Kenapa? Mereka bisa fokus beribadah tanpa diganggu siapapun nggak ada orang yang datang atau apa dan lain sebagainya nggak senang nah ya, kalau sudah ayam berkokok sumpek mereka aduh karena apa bukan sumpek membantu memutus aktivitas hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mau ya. mereka takut terkenal katanya beliau kalau aku nggak takut terkenal akan aku keluarkan dari bawah karpet ini atau dari bawah kasur ini yang mencukupi penduduk Tarim, dalam arti apa? Dunia itu di bawahnya, sudah dunia di bawah kakinya, hidupnya sederhana, apa adanya. Tapi kalau beliau mau, tinggal ngambil, bukan hanya untuk beliau, tapi untuk penduduk Tarim. Maksudnya apa? Kalau dibuka, ya, ndak ono duit kalau dibuka kasurnya atau dilihat bawah ranjangnya ada duitnya ndak ada maksudnya itu gambarannya karin to aku le aku gelem kalau aku mau tinggal ngambil jadi semuanya gambar tak kasih gambaran lebih mudah gini kita mau jawab ya boh iki sedikit nato kepingin apa masa sak genggem sedikit waktu ya tadi masa genggem nah, bisa mereka tinggal gitu toh tapi mereka nggak mau nggak mau kalau sekarang kan nggak ditunjuk-tunjuk no kan kepingin apa susu cikin degan niku pecan umbin susu ditunjuk no nanti daun dijadikan duit ditunjuk no itu bukan tipenya aulia kalau tipenya aulia gak seperti itu tipenya aulia itu tutup nggak membuat nggak kepingin orang tahu kalau dia wali nggak kepingin tahu kalau dia wali apalagi kalau karomahnya tambah nggak kepingin makanya di itu banyak aulia tapi yang nampak sedikit nah ketika kita ke uh, Hayatullah kemarin beliau menyampaikan apa ada orang-orang kurang ajar karena melihat in fulan yang dikenal kayak Ayatul Muhsyhab, Sahrim Syahtiri, Ali Mashhur meninggal, tinggal beberapa orang yang kelihatan dianggap siapa lagi tarim nya ini, katanya Ayatul ini gil adab ini, ini orang kurang ajar, orang kurang ajar sampai detik ini awliya melan banyak katanya beliau. Tapi nggak semua para aulia itu kelihatan. Nggak semuanya para aulia kelihatan sampai sekarang katanya beliau masih banyak. Tapi nggak menonjol, nggak kelihatan. Karena mereka tuh, kalau di sana itu kita mungkin bisa tidak mengetahui kalau dia adalah aulia. Kenapa biasa? Orangnya tidak berpenampilan nyantai, tenang, tenang. Orang mungkin nggak menganggap dia aulia, apalagi kalau kita melihat beberapa aulia itu jubahan tapi rusu, mambu dan lain lain sebagainya. Mungkin kita acuh dengan dia kalau melihat. Mungkin kita kalau nggak kenal, kita mungkin biasa. Kita anggap mungkin ini ya orang tarim biasanya jubahan atau imaman. Mungkin gitu. Tapi dia adalah aulia. Dia itu aulia, nggak ingin Kualianya itu diketahui apalagi karomahnya kalau mereka mau waduh ya perang karomah akhirnya ya, perang karomah itu mereka ya wallahu alam. إن القناعة كَنْزٌ ليس بالفاني فغنمه هُدِيْتَ أخي عيشها الهاني وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع تعس حميدا رفيع القدر والشاني ليس الغني كثير المال يخزنه لحادث الدهر أو للوارث الشاني يجمع المال من حل ومن شبه وليس ينفك في بر وإحسان شقي بأمواله قبل الممات كما يشكى بها بعده في عمره الثاني ان الغني غني النفس قانئها موفر الحظ من زهر وايمان بر كريم سخي نفسي في جما حود يداه من الدنيا بإيقاني منور القلب يهشى الله يعبده ويتقيه بإصرار وإعلان مؤيد راسخ في العلم متبع إثر الرسول بإخلاص وإحسان مؤيد راسخ في العلم متبع إثر الرسول بإخلاص وإحسان والحمد لله رب العالمين وقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون غافلا ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سليم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكر وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا بَعْنَا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفك اهلنا لنا في ديننا مع هذه الكتر أنثى وذكر ربي وافقنا وفقنا أمري لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر يا معنا كل شر ربنا اغفر لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنوان واغفر الرسول أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب في الناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الله <سؤال> برحمة الله <سؤال> عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم, اللهم اني طامع بعطاك راغب في رضاك لك لقضاك فتمني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بعزيا اللهم انزلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك واسلني من الاعمال الصالحه ما يجب لي ازل لدي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح كل حال على حضرة رسول محمد بن عبد الله وأبي واخوانه من الانبياء والمرسلين. صلوات الله وسلامه على ميكا وزبته ورسول الله. وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولراحة جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين والمنقلدين وجميع في الكتب النافعة. خصوصا منهم يعني ما من الاسلام ابي محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي واصولهم وافروا من الشيخ مدى من حبيبهم بهم وعلى روح سيدنا ماجد الله من عيسى بن احمد وسيدنا علاوي بن عبد بن احمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علاوي سيدنا بن زكريا وابن بكر ورمان مخضر واخوانهما والحبيب عبد الله بن وابن ابي بكر على دين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخيه هاجر بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبشي شيخ عبد الرحمن محمد على جفر والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان بن فاس وابي عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس كل جهاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم من ومشايخهم وتلاميذهم والمنتسبين ومحبهم والمتلاقين بهم والارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وأموات المسلمين والارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا واموات اهل هذه البلده

إنا وما قصر وما تربت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها وإليه يرجع الأمر كل يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيا وآخرة يا الخير خير بريا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وأدب الله اللهم على الإسلام والسنة وتوفانا على الإيمان والتوبة وصلى الله عليه وسلم محمد النبي الله الحمد لله رب العالمين